beberapa waktu lalu, pimpinan Masjid Zikir Az-Zikra, Ustaz Arifin Ilham, sempat mengunggah video di akun Instagram pribadinya. Dalam video itu, Arifin Ilham berceramah tentang sakit yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan itu, Arifin juga meminta maaf kepada jamaahnya lantaran ia belum bisa berkegiatan seperti sedia kala. Arifin mengatakan dirinya belum diperbolehkan dokter karena harus menjalani istirahat pasca pengobatan kemo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit bagi hamba Allah yang beriman adalah rahmat Allah. Allah cinta pada hamba itu. Sehingga dengan sabarnya, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Allah beri ganjaran pahala yang tidak terhingga. Sakit, ampunan dosa, maghfirah. Hatta syaukati syakuha ilaka Allah biha. Tidaklah duri yang menusuk seorang mukmin kecuali ampunan Allah untuknya. Suntikan, impus, ampunan dosa. Sakit, pintu silaturahim, keluarga sahabat berdatangan. Sakit, doa sakit itu sangat mustajab. Sakit, hidayah, menyadarkan kita bahwa kita enggak ada apa-apanya, sangat lemah. Kita butuh pertolongan. Sakit, istiadatil maut, tidak ada persiapan terbaik selain dalam keadaan sakit untuk menghadap Allah. Sakit, Allah bersihkan dosa kita untuk menghadapnya. Allahu Akbar. Semoga kita khusyuk hati. Salam. Namun ada yang menarik perhatian jamaahnya, yakni keterangan yang dituliskan di bawah video tersebut. Arifin mengaku telah mempersiapkan tempat peristirahatan terakhirnya. Insya Allah, kalau lebih dulu menghadap Allah, pertama sholat di Masjid Gunung Sindur. Kuburan di samping Masjid Gunung Sindur yang telah Arifin siapkan dengan kain kafannya. Ustadz Arifin Ilham. Unggahan itu pun menuai banyak komentar. Setidaknya ada 1.280 komentar jamaah yang mendoakan sang ustadz segera sembuh dan bisa kembali berdakwah.